Halo guys, welcome back in my video vlog yang ketiga kalinya ya. Kemarin gue udah berhasil upload 2 video vlog di channel YouTube gue, Fendi's Brow. Dan kali ini gue mau nge-vlog lagi ya. Kali ini gue mau ke suatu tempat, tepatnya di Palmera, Jakarta Selatan. Gue mau kesana dan gue mau beli sebuah spion buat motor satria gue, yang gue beri nama Purple Devils, Setan Ungu. Gue mau namain siapa ya. So ikutin terus video vlog gue kali ini. Halo semua, ketemu lagi dengan gue Fendi, tentunya di masuk channel YouTube gue Fendi's Grau versi Jakarta. Halo butter, ketemu maning orang nyong Fendi di channel YouTube nyong Fendi's Grau versi Jawa. Halo guys, welcome back with me Fendi in my YouTube channel Fendi's Grau versi English. Halo rencang-rencang sedoyo, ketemu maling kalian kulo Fendi di teng channel YouTube kulo Fendi's Grau versi Jawa, versi Jawa. Ya, ini ngomong-ngomongnya nih, dalam permata hijau sampai yang pernah dalam mengene, berarti cepat ada tempat kerja nih nyong ya. Ini ngomong-ngomong gak ada mampal merah. Lelelelele, bakal ini awas minggir, yuk, jan. Ini ngomong-ngomong gak ada mampal merah, nyong gak ada spion, gara-garanya apa, usahnya pink telur, nyong kecekel polisi, gara-gara lama spion, nih. Jangan hati nyong cekel maning, yang weh, modal nekat, yang mampal merah, orang spionnya juga, tapi kan nyong tenang, anak. Si mana STNK nih komplit di motor cuman ya gue ukur spion langka ukur kepala merah tuku spion WC bingung spion apa ya di kertas tuku ya gajah tak televisi tayo garu melu orang pada tonton bayang kok kayak ngapa kerapungnya versi Jakarta. Ya ini ngomong-ngomong gue lagi ada di jalan Permata Hijau tadi sih, sekarang udah beda lagi ya. Gue mau ke Palmera ya, tepatnya di Palmera Jakarta Selatan. Gue mau ke suatu bengkel langganan gue mau beli spion. Kenapa gue beli spion? Karena udah 3 kali guys gue kena hilang gara-gara gak ada spionnya. Gila, 3 kali kena hilang. Aduh, ini aja gue udah nekat mau ke sana mau beli spion nekat. Takut-takut nanti ada polisi, ya udah lepasin aja yang gue bisa pulang. Tapi gue lebih tenang. Tenangnya apa? Karena si mekanika gue ada. Jadi khawatir lah. Cuman masih bingung juga nanti gue mau beli spion apa ya, model kayak apa, soalnya banyak banget tipe-tipenya ya. Nantilah pokoknya ikutin terus ya video vlog gue kali ini versi English. Now we have almost got Palmera. The boy motorcycle near the mirror has only watched on video vlog me this time. Okay, thanks. Dan gue yakin banget ya, dari sejumlah kata demi kata yang gue ungkapin tadi itu, gue yakin nggak semua dari kalian itu tahu atau mungkin paham ya apa yang gue ucapin tadi. Itu sorry banget ya, itu emang sengaja gue kayak gitu, emang ya gue bikin beda aja ya, hiburan aja cuman mata-mata biar nggak mampus ini. Dan ngomong-ngomong, ini udah gue hampir udah nyampe nih, di samping sebelah kiri gue itu udah pasar Palmera Jakarta Selatan ya. Pasar Palmera, siapa sih yang gak tahu ya, pokoknya hampir sebagian orang yang tinggal di Jakarta Selatan tuh pasti tahu pasar ini, nggak mungkin enggak. Sebagian ya, tapi nggak semua, sebagian aja. Ini bentar lagi kisaran mungkin ada berapa ya, 100 meter lagi lah udah hampir nyampe. Aduh, ini gua tuh paling males banget ya sama ini nih, ini yang warna biru ini sebelah kanan itu. Kalau mereka itu kalau lagi ngetem tuh yang bikin macet gitu, kalau nurunin orang gitu, naikin penumpang itu barangan, baru ngesen kiri langsung dia tikung ke kiri, itu bahaya banget ya. Gua sering gebrak ini mobil sebelah sih, itu nggak penting malah. Pokoknya ini nih sebelah kanan gue nih yang ramai. Nah ini dia, ini adalah bengkel yang gue maksud. Ini adalah bengkel langganan gue yang gue mau parkir dulu, mau beli spionnya ya. Aduh, lama banget, cepetan apa sih ah. Siap, ya parkir dulu. Ini biasanya ramai banget, kayaknya gue nggak mau record aja deh. Cut aja ya videonya, sorry banget ya. Jadi gua nggak record pas gua transaksi nanti, pas gua beli spionnya gua nggak record, karena banyak banget orang takut mengganggu atau mengusik ketenangan mereka. Jadi sorry banget ya, nggak record ya. Dan sebenarnya sih gua nggak cuma beli spion ya, gua juga beli kampas kopling buat satria FU, terus gua juga udah beli filter bensin ya. Ini dia barangnya, inilah dia. Ini adalah spion ya, spion. Aksesoris sebelah sih, ini spion buat motor gede ya dia. Tapi ini katanya sih bisa juga dipasang di motor sembarang motor, karena lebih banyak ada. Gua beli seharga itu 160.000 ya di sini, dan ini harga pas, nggak bisa dinego di sana, udah kayak di supermarket aja ya. Kayak di mall aja itu harga mati, nggak bisa dinego. Ini adalah mereknya Wilwood.
Dan gue juga beli kompas kopling buat Satria FU. Mungkin next video bakal gue record lagi buat video vlog gue berikutnya, gimana pemasangannya. Mungkin ya sedikit bermanfaat lah buat kalian buat masang, yang belum pernah, yang belum tahu gimana cara masang, cara ganti kompas kopling Satria FU ya. Next video. Oke, dan ini juga gue beli filter bensin. Ini dia filter bensin, ya mereknya itu Panom, berapa sih mereknya? Gue beli seharga 30.000 ya. Ini bisa ditawar, tadi gue bisa dapetin 25.000. Ini seperti ini barangnya. Ini dia. Ini ada in, ini juga ada outnya. Jadi ini untuk buat masuk ya dari bensin, selang disambung ke sini. Dan outnya ini dari sini masuknya ke karburator. Jadi cuma buat perantara doang gitu. Ini ada filternya di dalamnya. Ini adalah terbuat dari kaca bening ya, jadi transparan. Nanti misalkan mau beli motornya diisi Pertamax warnanya merah, Max Plus, Pertamax yang biasa biru atau premium atau Pertalite gitu, ada warnanya di sini jadi kelihatan. Ya sebenarnya itu nggak penting ya, cuman gue hobi aja di motor, jadi gue beli. Ya mungkin nanti atau mungkin next video bakal gue pasang dan gue upload lagi di YouTube. So kali ini gue mau unboxing aja ya, unboxing ini spion yang baru gue beli. Ya mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang mau beli spion aksesoris. Oke, langsung aja gue buka. Like, share, dan subscribe di bawah. Dan jika kalian gak suka, silahkan dislike aja, oke? Okay?